Assalamualaikum, Mong. Hujan terus di sini. Ini aku mau cek mobil, mau lihat mobil lah. Ini mau ngajak Jenggo dulu. Enggak, Jenggo. Melok aku enggak, ayo. Mana, Pak? Woi, enggak jenggot, malah aku enggak. Si, eh, kon gak baju apa enggak? Lulu, merek apa ini? Ini Moko. Merknya Moko. Apa? Walkwear. Apa? Moko. Moko. Woi, mana enak semuanya? Suaranya mana? Woi, pira regane manu enggot? Manu wah ini tidak bisa dinilai dengan uang kalau ini Pak. Nilainya dengan perasaan kalau ini Pak. Itu pira bajunya ini kok wapi ini enggot? Ini kebetulan aku bajunya beli dari temanku di Semarang. Oh, dari Semarang? Ya, dari Moko itu. Moko apa tuh ya? Moko tekstil apa Moko apa itu? Bentar, aku lupa juga namanya itu. Pira regane enggot? Berapaan? Kemarin nomor teleponnya ono gak? Dek ono gak? Udah gak lupa ntar Pak. Kalau nomor teleponnya itu ini nah, aku masih punya. Nah, ini. Oh, ini 085-228-249-696. Oh, ono website juga ya berarti. Oh, ada ini. Toko gede iki nggak ya? Ini bisa dibeli juga melalui Bukalapak, terus shop ini apa? Blibli. Oh, kayak Shopee. Ya, bisa pesan dari situ juga. Ini cocok pakai tambang ya, Kon? Weh, ini kalau dipakai di tambang baju ini, adem Mas, Bro. Weh, enak dipakai di tambang, no. Bisa order pesenan ya? Oh, bisa. Oh, ya coba-coba. Oh, iya, ono anune ono abape, apa udarane napasi. Iya iki, Pak. Ono, Pak, iki. Ventilasi kelek ini, ngerti ya ini. Oh, nah, ada ventilasi keleknya. Tapi bagus enggak? Iya. Buat kamu kasih tahu subscribe-ku kalau beli di untuk tambang-tambang di sini aja ya. Iya, untuk tak sarankan kalau untuk tambang ya, ini bajunya kalau dipakai tuh adem ini, enak ini. Oh gitu ya? Iya, di... Tapi ngomong-ngomong kamu kok ganteng sekali nih. Lulu. Menjelang lebaran, Pak. Nah, ini lihat dong, kamu bisa membedakan saya sama dia. Coba kamu lihat. No, sandalku ini kan belum, ini jebol ini udah loh. Tak pakai kan selama masih bisa. Loh, celanaku ya gini. No, ini loh. Loh. Ya asli nih saya. Lah, kamu itu sepatunya berapa itu? Kok Sugen kon ngene iki modelnya apa iki Sugen dek, Pak? Ini murah kok, Pak. Berapa? Paling cuma 12 juta, Pak. Wis timiwir. Lah regamu piro lek iki 12 juta? Hah? Loh, ini altar asli, Pak, bukan yang KW ini, Pak. Oh, ngono. Iya, kalau yang lah mbok kira nyanyi. Buat aja itu, Pak. Kan nyanyi Otman Bar sampe Dedi Kor muter-muter. Jamu Mira, oh. Jamu apa yang kambek ini gunmu? Ini kalau jamnya KW ini Pak. KW, iya, oh. KW asli ini Pak. Oh mana ya? Oh istimewir kok kayak isogan kon gitu. Ya enggak lah. Lu topi. Topinya ini Jimny Pak. Wih, wah sama dengan motormu, mobilmu ya. Wah, tapi ngomong-ngomong manukmu ini apa? Ini jenengane manuk empret. Iyo manuk Surya Konto lanen iki. Oh manukmu. Oh ngono ya. Lah suarane kok ilang kok? Iya mari apene mapek. Oh jancuk wong. Suarane mulai emang merenjak ruame ternyata apine matek pantesan ya tak lihat ya. Suaranya ada cangkeme mingkem wong. Hati-hati wong kamu dengan jenggot wong. Bahaya dia wong lah ini. Loh, mingkem suaranya ada. Coba dihidupin manuke. Manuknya ini ter. Oh iya. Manuknya, jadi hati-hati kamu beli manuk online. Oh mohon maaf ini manuknya ternyata nggak ada sinyal, jadi nggak bunyi ya. Bunyi manuk ini pakai sinyal. Oh. Sinyalnya bulat-bulat. Makanya ini pelajaran buat kamu semua. Jangan sekali-kali beli burung dan pasangannya secara online. Karena kamu belum nyoba, harus dicoba dulu kalau beli burung. Beli online, wis bayar. Gak teko kok wongi, kok wongi kok. Maksudnya manuke. Ya. Manuke wongi, Pak. Lah yuk, manuke wongi, hati-hati ngomong wong ya. Ya wis ngot ya, ayo melok ngot. Oke, Pak. Siap, Pak. Nah. Ya wis. Ojo lali, beli kaos e nggone wong Semarang. Wae. Ya wis wong ya. Ya jadi ceritanya itu tadi saya membuat video tentang
apa enggak tentang kaos wong ya. Gitu loh. Yang mau dikirim di Kupang, lihat Triton, jual beli Triton usuk. Kita tes ya bang, ini kita tawar berapa ya kira-kira bang ya? Lah ini bang, ini 3 unit bang. Nah bang, ini fakturan ada suratnya lengkap 2013. Berani enggak wong ya nuku iki wong. Waduh, mesin ini lengkap rek. Lengkap mesin ini maksudnya. Pritilane entek. Got, kita tuku piro ingot? Wong ini juragane. Temoni pisan. Hah? Kita tuku 10-an ya, 10 juta, 10. Ini 15. 10 ya, 35 lah ya. Hah? Aku ndelok tok ngene ambune wis bau-bau keberuntungan mas, kocok-kocoknya. Kalau kita beli per satu-satu ini loh lumayan mahal. Masalahnya ada apa enggak gitu loh. Kaca-kaca. Ini tak protoli, tak pakai spare part sama saya. Perwotoli dibersihin ya kan. Sasisnya utuh kayak gini. Saya ini karena tahun wong ya 2013. Jadi yang itu yang dipertimbangkan. Kalau yang kemarin-kemarin beli kan 2015. Jadi menang di sana. Ini ya. Jadi gini lah wong. Aku kan bilang. Kalau mobil udah sesinya karatan parah, ini kan kemakan ini. Saat ini kemakan, ini kan kropos. Kamu beliin spare part asli, pancet bunyinya kiek. Lah makanya aku kalau nyari sasis yang bagus, kalau ininya tetap utuh, kita ganti asli kan tetap bagus. Tapi kalau udah kropos, habisnya di sini gini, bunyinya cepet rusak gitu loh, wong. Paham nggak, wong? Ngerti ora son? Gitu loh. Iveco, rek. Ini koncoku, wong. Jualan nih kayak gini, tapi segini orang umum nih. Jualannya bekas, dia beli kilo kayak gini. Nah, gininya dijual spare part. Wah, lelah semua gara umum. Nah, kayak ngunung-ngunung kamu butuh. Gini, oh my god, gede-gede api-api segi-segi. Wah, gila, ini parah nih, wong. Gak kena, ini kena lah, wong. Sasisnya sih utuh ini. Suratnya ada lengkap. Yang penting suratnya, kalau nggak ada suratnya, cari fakturnya. Jadi insya Allah berkala namanya. Kayak gini-gini. Nah, ini golek no pembeliku rek. Nah, kayak gini-gini. Wow, ini lek tuku. Ini ya, kamu tahu nggak berapa? Ini kalau beli 750.000 ini. Kayak gini ini. Wah, kocomburi ini, mahal ini. 4 juta kalau nggak salah kaca belakang. Aku mau beli, dibeli nggak wong ya ini? Hah? Susu, telur ini. Ini lengkap lagi, ya. Aduh wong lecet wong, kulitku ini wong kan bekas kebakaran. Jadi kulitku ini lapisan terluar kayak gini ini nggak punya. Nah ini kan kulit asli, ini kulit kayak operasian itu. Jadi gampang lecet wong. Mulai ini nggak bisa kerja sorak aku. Ini Pak Harvindo. Nah, ini ki kamu. Lah kamu lo nyari kayak gini seberapa? Lu ono ngene. Lu ono. Pira? Pak Harvindo. Nah, lumayan iki tutup-tutupnya. Aduh. Kalau wong aku tuku iko, wong. Aku tuku ban lho, kamu kira ban itu mahal di sini. Ban itu di sini tuh beli ya. Amek belinya yo 600. Di bosana ngot. Hah, kita beli enggak wong ya? Ini ya. Tapi tak pertimbangkan dulu lah kalau bosnya. Halo, bos. Ya apa ini? Telek. Jalur nomor rekening e. Ono, tak kei mampir to. Iki juragan wong. Sewu ge ora umum iki. Buat ini akeh. Iya.
Iki lain mlebu nek kene tak lebone YouTube ora oleh duwe tak gawe berbakti ya. Berarti melok-melok oleh hasil to, yo amal to. Yo kan. Ono bos. Lho. Sewuge tuku kilo. Spare parte dijual. Dijual spare part tapi tukune kilo. Oh my god, wede duwe wah kayak juragane. Lah kaya ngene-ngene iki kan protol-protolane ngene dijol wae. Aja didelok kerjaan-kerjaan itu jangan dilihat dari kerjaan iki. Deloken saldo ne. Lho, tenan aku. Sorone, Bro. Bro dadi kuli lho sore-sore wayah posonge kate pelek, Bro. Kok ora kok neh. Nah iya, ngene iki. Pas papat. Dik ngene iki kan kita belajar. Jangan melihat sesuatu orang dari jenis pekerjaannya. Deloken saldo ne. Lah nek karaoke ngene telu wedok ngene. Wis timiwir. Aduh, hancur duwe ndong. Nah, ini kamu kalau nyari spare part, ya toh. Loh. Iki GLS ini wong, kamu nyari spare part copotan iki. Kamu mau minta nomor teleponnya tak kasih nanti. Nah, ini kan nyari gini aja susah loh. Aku meternya. Loh. Sik lengkap yo iki yo. Aku sik tas buka ya. Yo. Hei. Peleknya tuku piro? Pirang iji unggot? Papat. Papat aja cukup ya? Ya wis, tak transfer nomor ini. Sik. Balik mesin. Wih, wong. Wih, turbo ini wong. Sik iso wong ini wong. Ini GLS ini. GLS lama itu dia bos Poman. Jadi ini nanti kayaknya saya beli satu tapi enggak saya berdiriin kayaknya karena kondisi wong ya kan. Nah ini kalau pecah, nah ini kan retak di sini aja, tapi bukan berarti nabrak karena bawa beban. Makanya saya mau beli satu itu tak pakai spare part, tak pakai ngidupin mobilku yang busuk di belakang itu kan ada yang sasisnya utuh itu, jadi itu bisa diambil Berliner ini lah. Kalau ini dibeli loh kayak bekasnya ini aja berapa sudah. Ya kan, bekasnya ini aja Berliner, barunya 3 juta. Belum yang lain-lain ya kan, kaca, handle ini lo ya, satu biji 250 ininya tok. Belum dalemannya. Ya kan, udah kali berapa itu. Iya toh? Ya semua, engko tak lihat ya oleh eksekusi ya. Tak rayu nih dhisik, tak DP mari lebaran tak bayari. Kamu kalau mau nyari spare part sama temenku sini, spare part alat berat lo kayak gini nih. Lo. Apa? Pintu apa? Pintunya tritar. Pintu sing ndi? Pintu mburi. Oh iya, tuku. Gak apa-apa. Oh, ini wong. Wah, ini dhuwit ini. Berani teh lu naik. Aja bolok wis. Jam. Lah iya. Ini dhuwit. Ini. Iya kan? Ini bos pomnya. Ini kalau kamu mau beli, kamu kesini aja ke teman saya. Wong itu kan bae wong lho, lek gak percaya kamu lho. Bagus wis timiwir ini. Wah, kamu kepingin kamu. Hah? Lho, Berliner. Kepingin kamu ini, wong. Lho, kok ngene, wong? Bonyok, wong. Kita lihat yo dalam-dalamannya sana yo. Ayo, wong. Aduh. Putih. Halo, wong nyari pelek-pelek. Pelek 1, 2, 3. Pelek 2018 ini. Mesin-mesin kayak gini. Lurur-lurur. Dintek no ya. Diadil dulu di dendeng. Eten turun tenan. Lulululululu. Liki saya gak seberapa. Lah iki rek. Mesinnya apa iki rek? Ranger ya. Transmisi ya. Saya ngerti modif-modif ya. Enak sih ini. Pak, mesinnya apa iki pak? Transmisi ini apa ini? Ranger ya?
Oh, L200. Wih, api yo. Sik api yo. Hah? Wih, lengkap yo. Nah, ini lho. Mesinnya gak ana yo. Wih. Sak pake nek awakmu kate ufrutan jopo ini, misalnya sidekickmu Escudomu ini gardan habis iku. Oh, iki mesinnya. Iki mesinnya, Pak, ya. Iki mesinnya. Lagi double. Oh, buat lagi double lagi. Awak dewi dua ini kau ingin tunggu ya? Iya, double L200. Tapi double ngarep tu kau nangak kau. Aku punya nganggur, double L200 long. Tak jual 5,5 juta aja doublenya L200. Tinggal pakai, tinggal nancep om. Lonre kipasnya sak mini yo. Ini kompresor AC yo. Mereknya Volvo yo. Jadi Volvo itu enggak cuma buat mobil yo. Jadi tukang AC juga ya Volvo nya. Wes anggot. Cek tak terampri. Saya beli bodinya ini sama mesinnya sama gardan-gardannya semua satu set ini aja tak beli deal 13 juta. Ya toh? Tah nanti jadinya uang piro no. Oh, ada gardannya. Ya kan? No, tangki semua ada. Ini sasisnya juga masih utuh. Ini nanti tapi saya pakai spare part ini. Di foto-foto ya. Eh? Oh, di fotonya ya. Iya yo, yo di foto ay. Lek wong sing medeni kan wong sing liwat-liwat tuh. Bukan. Alhamdulillah deal rere. 13 juta. Hah? Ini 13 juta cuma fakturan tok wong. Nah, kamu yang nyari body nih, ayo yang kemarin-kemarin nyari body ayo beliin weh. 20 ya mbak aku bodine tok. Kaki-kaki entek. Loh, istimewir. Nemu rezeki. Wapi sik lengkap kabeh yo. Alternator sik ono. Alternator yo. Istimewir. Bos pemintar tiba dokter wok. Tapi ini udah anu, kamu yang nyari body nih tak jual nih ya. Didol 20 engkot yo. Lek sampai Surabaya nak dadi 3 juta sampai Surabaya saja. Selawe wis terima Surabaya. Ayo sing tuku wong Surabaya sing ndi. Lah iki asine sik tas dicopot tok engkot yo. Gat keceblung aku wong lon wong masa wong lo sumpah demi Allah aku keceblung wong mencolot lagi lo kayu ini roto kata video wong untung gak patah video mbok guyu-guyu kok aku cuma kate moto dunyoku ini ceritane. Nah wong ya lengkap banget.